PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember Jawa Timur menyediakan 3.700 lebih tiket gratis selama arus balik Lebaran 2018. Tiket gratis tersebut dikhususkan untuk kereta api Probowangi dan Tawang Alun dengan tujuan Surabaya dan Malang. 3.710 tiket kereta api gratis ini disediakan khusus untuk wilayah Daerah Operasi 9 Jember Jawa Timur. Tiket gratis tersebut untuk dua kereta api, yakni Probowangi, relasi Banyuwangi-Surabaya yang berlaku mulai 17 hingga 20 Juni 2018, dan kereta api Tawang Alun, relasi Banyuwangi-Malang, yang berlaku mulai 17 hingga 19 Juni 2018. Kedua kereta api tersebut mampu mengangkut 530 penumpang, dengan 5 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Calon penumpang yang ingin mendapatkan tiket gratis cukup memesan di loket stasiun wilayah Operasi 9 Jember yang tersebar mulai dari Banyuwangi hingga Bangil Pasuruan. Program tiket gratis ini untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas selama arus balik Lebaran. Atau mulai kemarin tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 untuk perjalanan kereta api Tawang Alun dari Banyuwangi dengan tujuan akhir Malang, serta tanggal 17 kemarin sampai dengan tanggal 20. Untuk perjalanan kereta api Probowangi dari Banyuwangi dengan tujuan akhir Surabaya. Total tempat duduk yang kami sediakan pada program mudik dan balik gratis tahun ini berjumlah 3.710 tempat duduk. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.